Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kumada Bang Mas. Alhamdulillah. Si emas aduh. Gimana ya, nih kuliahnya nih? Ya, masih jalan saat lah. Masih jalan ya. ya. Berapa tahun lagi nih? Ya, mudah-mudahan lebih cepat. Lebih lebih cepat. Ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Gitu. Eh, mm -hmm. minum Ustaz ya. Ah, udah ada nih, Udah ada. Dari tadi ya. Dari Aduh, tadi. kacau. nyiapin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena lagi ngambil dokter kan ya? Iya, Ustaz. Hai hmm. Minum saat ya? Ya, mangga mangga. Dari mana saat Ya biasalah. mudar mandir. Wah. Mudir, Kayak mudir, mudar mo. mandir. Kayak mau ronda saat. Sebenarnya biar bisa selesai kuliah gimana caranya Sat? Ya harus sungguh-sungguh pak. Sungguh-sungguh Sat, ya. Sungguh-sungguh. Kata, na nih. kata nabi. Iya. Ihris alamayan fauk walatajis berusaha yeah. keras untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu tapi jangan lemah gitu. Selain nah. itu apa Ustaz? Iya, berdoa. Wastain billah dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Karena sebesar apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mungkin itu terwujud. Jadi sungguh-sungguh, hmm. kemudian berdoa gitu Ustaz ya. Iya, hmm. berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuh yang lain ya Ustaz, kan, namanya kuliah kan butuh duit ya Ustaz nah, Kira-kira gimana Ustaz? Ya sama juga ya. Usaha juga cari Tapi untuk... saya nggak mau minta duit ini Ustaz Minta duit? Ngomong-ngomong gini <laughs> Ya cari usaha apa Artu saja usaha yang, ya yang bisa Ustaz, ya. orang yang cerdas itu bagaimana Ustaz? Nah, ya. Orang yang cerdas uh... Orang Arab pernah ditanya? Arab Ustaz ya? Orang Arab? Ya. Orang Arab pernah ditanya Iya Manil aqil siapa orang yang berakal itu artinya ya. orang yang cerdas itu orang yang bagaimana sih orang yang cerdas adalah al al-fatinul Mutaghafil al orang yang hmm. cepat berpikirnya tapi dia agak cuek ah. maksud agak cuek ini nggak sensitif dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. maksudnya nggak sensitif nggak setiap omongan orang itu masuk ya sehingga ah. mempengaruhi suasana hatinya hmm. kerjaannya nggak akan selesai karena Papa Tahara mengatakan kalau munaselayantihi hmm. omongan orang itu nggak akan pernah selesai. Dan itu bisa mengganggu antum. Antum sekarang sedang mengerjakan pekerjaan tugas untuk menyelesaikan dokter, komentar ini komentar itu akhirnya nggak selesai, gitu kan? Betul, betul kan? Iya, iya. Oh. kerjakan aja Bismillah. Ehris Allah fa'uk. Masya Allah. Terus. Kuncinya Ihris ala Allah fa'uk. Itu Berusaha itu. melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Iya, iya, iya. Ada cerita menarik tuh I mean, I tentang Uh, karakter suami yang baik. Ya, Wah ini menarik. Itu menarik. Menarik, <laughs> menarik ini. Minum dulu, Sat. Silakan, <laughs> Sat. Nah, oh, nah, Sat. Ini kayaknya dari Jogja ya? <laughs> dari tadi nih, Sat. Dari <laughs> tadi. Bukan dari Jogja. Bukan. Dari tadi. Itu... Gimana ceritanya? Dikisahkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Umm Zara'in. Hmm. Di antara karakter seorang suami adalah Zawji fahid yeah. Wa idha kharaja asid Suamiku itu fahd Fahad itu singa wow. Singa Kalau masuk datang ke rumah, singa Singa Keluar juga singa Tapi beda Beda fahad itu singa, asad itu singa juga yeah. Tapi karakternya berbeda Tapi tetap singa jantan gak, Singa jantan oh, iya. <laughs> Suami gitu Suami oh, ya. Jantan iya. Tapi Fahad itu punya karakter yang berbeda dari yang lainnya. Dia itu mutaghafil, agak cuek, nggak semua omongan orang itu didengarkan. Hmm. Ya, zauji Fahid wa idha asid. Hmm. Demikian pula suami yang baik itu nggak rewel. Hmm. Dia dikasih istrinya uang seratus ribu. Nanya, seratus ribu itu beli apa? Didaftari, eh dapat hmm. Dihitung. Di, beli sayur beli ini beli ini pas kurang ini seribunya kemana nih wah nah. itu rewel itu suami <laughs> ya ya wajar lah nah, gitu ialah. kan kalau misalnya uang seratus ribu dia belanjakan delapan puluh ribu dua puluh yeah. ribunya ditabung mungkin dia ingin memberikan untuk keluarganya gitu yeah. untuk karib kerabatnya wajar kan wajar wajar, wajar. jangan rewel jadi suami gitu kan Kalau teliti ya ya teliti itu jadi akuntan aja <laughs> pak, jadi akuntan suami. betul ya. pak sip nah demikian pula Antum ketika menjalankan tugas ini, ya. pertama berusaha ehris alamayen fau, berusaha sekeras mungkin, semampu mungkin ya. untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. wastain billah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan terlalu mendengarkan omongan orang. Ya itu dia. Iya. kadang-kadang. Iya. Nah, Teman udah oh, lulus, wah oh, ini belum lulus. Iya. Kalau ditanya-tanyain, kapan lulusnya, kapan lulusnya gitu. Oh, Kok saya tadi. <laughs> <laughs> cuma iya. menanya, memotivasi oh, iya. Oh, iya. Kasih, pak, kasih, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, supaya ya. cepat selesai dokternya, iya. gitu kan. Amin. Dan Amin. masya Allah itu manfaat untuk umat, insya Allah Amin. pak. Amin. Allah. Jadi intinya tadi, ya kuncinya dalam melaksanakan tugas itu berusaha dengan baik. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, lempeng jaya. Istilah lainnya, lempeng.com. Ah, jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Akhirnya kita tidak akan pernah selesai. Yeah. Nabi SAW pernah mencontohkan hal itu. Pokoknya omongan orang itu dilihat dari kacamata positif. Uh, dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, yeah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi namanya kan Muhammad. Muhammad. Muhammad tuh artinya uh, terpuji. Terpuji. Nah, iya. Tercela. Orang Arab yeah. kaum musyrik itu nggak senang na hmm. menyebut Nabi itu Muhammad. Iya. Yeah. Karena artinya terpuji. Terpuji. Tapi dibalik itu nyebutnya. Jadi, Jadi apa coba? Muhammad terpuji. Lawan kata terpuji apa? Tercela. Tercela. Bahasa Arabnya muzammam. Jadi sering menyebut Nabi itu muzammam. Orang orang kafir Quraisy bilang la'anallahu muzammam. Semoga Allah melaknat si muzammam. Yeah. Ya, qabbahallahu muzammam. Semoga Allah memburukkan muzammam. Yeah. Demikian. Jadi orang kafir Quraisy enggak mau manggil Muhammad. Nabi itu Muhammad. Apa kata Nabi? Yeah. Ketika Nabi disebut seperti itu ya, kata Nabi, kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tidakkah engkau takjub bagaimana Allah memalingkan celaan orang-orang musyrikin terhadapku? Bagaimana Allah mengalihkannya? Jadi celaan itu tidak kepadaku. Yes. Ya subbunamudhamman wa yashthimuna mudhamman, mudhamman wa ana Muhammad. Ah, ah mereka mencela si mudhamm ya iya. mengejek si Muzamam padahal aku teh Muhammad gitu Kang. Nah, Saya itu mah Muhammad pertolongan Allah. Berarti. Iya, jadi Rasul paham hmm. bahwa yang dimaksud muzamam iya. dalam ungkapan orang-orang Quraisy itu beliau Rasulullah Beliau sendiri Muhammad, ya iya. karena beliau diganti namanya oleh orang-orang Quraisy. Tapi cuek. tapi Nabi cuek aja. Nah. Lihat tuh mereka kan mencela iya. Ane Ane Muhammad. Aneh bukan Muhammad, aneh Muhammad. gitu Pak tidak mempengaruhi jawa hmm. Rasulullah ya hmm. cuek aja dalam pengkaya, hmm. yeah. nah, juga dalam tugas karena pak ya alhamdulillah pak itu nikmat dari Allah pak ya yes. antum bisa sekarang bisa sampai doktor ya hmm. itu nikmat dari Allah hmm. tapi ingat kata Nabi nikmatin hasud setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada orang yang hasad nggak hmm. senang. Komentar aja, ngomong iya. di belakang gitu kan. Iya. Kalau berani ke depan, <laughs> gitu. Pas ke depan kita aja gitu. <laughs> okay. Jadi gitu Pak. Jadi itu modalnya Pak. Insya Allah itu bermanfaat. Amin. Saat. Ya Terima karena asing, itu nih. semua. Berusia, ya. Nih. Semangat. Jari. Minta pertolongan kepada uh, Allah. Uh, dan lempeng jaya. Lempeng jaya. Lempeng jaya. <laughs> Bukan jaya lempeng. <laughs> Semangat, Saat. Dimangat, Saat? Ya syukran syukran